Di sini saya akan membuat video COC tentang tabrak akun ya. Artinya game COC kita ataupun akun COC kita ditabrak akunnya dengan orang lain ya, ataupun hack ya. Orang lain membuka akun COC kita dan kita tidak bisa masuk ke dalam gamenya, kecuali orang tersebut tidak membuka game COC ya. Jadi kita bisa masuk seperti ini ya. Nah, di sini akan saya coba lingkarin ya. Nah, ini dia teman-teman semua. Saat saya ingin membuka akun COC saya untuk bermain, sambungan terputus. Perangkat lain tersambung ke desa ini. Dan kita harus muat ulang lagi ya, teman-teman semua. Kita harus muat ulang lagi. Nah, tentunya kita risih ya. Tentunya kita risih karena ada orang lain yang membuka akun kita ya. Dan di sini akan saya amankan ya. Oke, langsung saja kita buka game COC-nya ya. Di situ saya akan mengasih tahu teman-teman semua bagaimana cara mengaitkan akun ataupun maaf teman-teman semua, bagaimana cara mengamankan akun ya agar akun kita aman dan orang lain tidak bisa membuka COC kita ataupun tidak bisa menabrak akun kita ya. Nah, langsung aja kita buka game COC-nya. Nah, ini tampilan dari akun saya ya. Di sini akun saya masih balai kota level 13, level 130. Nah, di sini akan saya kasih tahu teman-teman semua bagaimana cara mengamankan akun kita ya agar orang lain tidak bisa mengakses ataupun bermain akun COC kita ya. Tentunya pasti teman-teman semua pasti risih ya karena ada orang lain yang membuka akun kita. Di sini akan saya kasih tahu teman-teman semua. Langsung aja kita buka pengaturan ya. Kita buka pengaturan. Lalu kita buka setelan dari Supercell ID ya. Yang ini teman-teman semua. Nah, kita klik saja tersambung ya. Kita klik. Dan di sini kita batalkan saja. Oke, kita ada tampilan seperti ini, kita buka pengaturan ya. Ini dia teman-teman semua. Kita buka. Nah, jika sudah kita buka, kita coba di sini kita klik keluar ya. Yang ini teman-teman semua. Kita klik keluar. Nah, di sini teman-teman semua coba pilih yang ini ya. Nah, masuk dengan Supercell ID. Oke, kita langsung klik saja. Dan kalau tampilannya seperti ini, teman-teman semua coba klik masuk ke Supercell ID. Kita klik. Lalu kita diarahkan seperti ini ya. Selamat datang kembali. Masuk untuk memuat game yang sudah ada. Kita lanjutkan. Dan di sini kita harus memasukkan email Supercell ID. Tentunya teman-teman semua, akun teman-teman semua sebelumnya harus terkait dulu di Supercell ID untuk menerima kode masuk ya melalui email. Langsung saja kita masukkan email kita ya. Email akun COC kita. Lalu kita pilih. Oke, kita klik. Lalu kita pilih masuk ya. Nah, di sini ada tampilan seperti ini. Satu langkah lagi, kode verifikasi telah dikirimkan ke email kita. Silakan masukkan kode untuk melanjutkan. Nah, di sini kita buka aplikasi Gmail ya. Oke, kita buka aplikasi Gmail. Nah, kita dikirimkan kode melalui Supercell ID ya. Dan ini kodenya.
Nah, kita langsung saja salin. Langsung kita buka lagi CUC-nya. Dan kita tinggal tempel saja di sini ya. Kode tersebut tadi ya. Kita tempel. Lalu kita coba kirimkan teman-teman semua. Dan di sini kita diarahkan muat akun game. Akun game yang sudah ada dan tertaut ke Supercell ID akan dimuat. Nah, di sini kita klik konfirmasi. Nah, kita akan diarahkan ke akun kita yang tadi ya. Nah. Dan di sini tutorialnya pasti berhasil teman-teman semua. Otomatis orang yang menabrak akun kita ataupun membuka akun CUC kita ya, otomatis sudah long out ya. Dan tidak bisa dibuka lagi. Dan tentunya akun kita aman dan kita bisa bermain CUC dengan leluasa ya. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.